Sebelum lanjut, seperti biasa, gue mau ingetin dulu kalian, bagi kalian yang belum subscribe di channelnya Tuyul Online, silahkan klik tombol subscribe di bawah, karena channel Tuyul Online itu update setiap hari, dan juga karena subscribe itu gratis, guys. Cepetan subscribe. Thank you bagi kalian yang udah subscribe. Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan channelnya Tuyul Online. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi sama web sih sebenarnya dua-duanya ya guys. Dan yes, di sini gua akan nge-share tentang dua web sekaligus, yaitu yang pertama adalah Coinbase. Mungkin antaranya kalian udah pada daftar ya guys. Tapi di sini juga gua mau mereview tentang Crypto Control. Anjir, Crypto Control, yes. Dan okay, kita langsung masuk aja ke halaman webnya ya guys. Kita klik Chrome dan kita akan masuk dulu ke Coinbase guys. Dan yes, bisa kalian lihat di sini kita akan masuk ke dashboard. Gua udah login ya. Jadi kalian jangan salah kaprah untuk mendaftarnya. Kalian jangan sampai kita mereview-review dulu ya. Dan di sini ada suatu promo guys. Nah di sini bisa kalian lihat. Aduh ini apa lagi? Kita ada tulisan earn apa ini tuh bahasa Inggris ya? Pokoknya intinya kayak gini deh. Lu bisa dapetin uang 50 US dollar dalam bentuk Stellar Lumens. Artinya lu bisa dapetin XLM senilai 50 US dollar, coy. Yes, up to ya. Up to kayaknya ini up to. Nah, jadi kalian harus pinter-pinter ketika mengikuti hal-hal yang seperti ini. Contoh ini tulisannya up to. Berarti up to itu maksimal ya. Bisa sampai segitu gitu. Nah seperti itu guys. Dan untuk caranya kalian tinggal klik yang warna biru ini guys ya, yang warna biru. Aduh sorry kepencet coy, tangan gua basah. Kita akan memencet yang biru tadi guys. Oke okay. Aduh kembali lagi ke dashboard dah ya, kalian sabar dulu deh. Kita akan klik earn yang ini ya, yang biru ya, bisa kalian lihat. Kita akan mengkliknya langsung, lalu kalian selesaikan tugas-tugasnya guys. Tugasnya seperti apa? Kalian klik get started, lalu kalian di lesson satu ini kalian klik watch video 2 menit. Di sini bisa kalian lihat ya, di situ bisa kalian lihat. Nah di watch di lesson satu ini tulisannya ya lesson. Oke okay, itu ada tulisan lesson, lalu kalian klik join di sini. Kalau kalian nonton videonya tanpa skip guys, tanpa skip kalian tonton. Setelah tonton kalian, setelah ini selesai kalian klik next seperti itu guys. Ya setelah kalian sampai lesson 5 ya guys, sampai lesson 5 setelah kalian selesai menyelesaikan tugasnya, kalian tinggal menunggu XLM landing ke akun kalian guys. Nah ini sampai lesson 5. Cuman sampai lesson 5 guys, seperti itu ya. Jadi gampang banget untuk dapetin XLM ini guys. Dan kalian tinggal menunggu XLM mendarat dari admin. Bisa juga kalian cek grup-grup telegramnya ya, kalian cari-cari aja lah di sini lah untuk kontak dan juga grup-grupnya. Intinya nanya-nanya banyak-banyak nanya ke developer seperti itu guys. Dan setelah kalian mengikuti apa yang tadi gua sarankan, setelah itu kalian tinggal hanya menunggu guys, hanya menunggu ya. Dan ketika kalian mau share itu ya, mau share atau mau mengajak teman itu jangan okay, kita pilih dulu yang ajak teman ya. Nah di sini tulisannya itu join ya. Nah ini tuh sebenarnya salah bro, sebenarnya salah. Jadi kalau untuk mengajak teman kalian mau invite itu lihat link yang ada di deskripsi, kalian rubah tulisannya jadi seperti itu ya. Dan itu udah gua praktekkan ya seperti itu. Dan yes, ini dari Coinbase guys. Jadi bagi kalian yang mencobanya silahkan klik link yang ada di deskripsi. Dan yes, sekarang kita menuju ke web berikutnya, yaitu adalah Crypto Control guys. Crypto Control.
Oke guys, sekarang gua udah masuk ke crypto control dan yes, ini beberapa hasil tuyulan dan juga mungkin dari teman-teman yang udah daftar melalui link referral punya gua guys. Dan yes, kalian bisa langsung withdraw, bahkan bisa mendapatkan 1 ETH bahkan lebih coy. Jadi ketika kalian mengikuti ini lalu kalian bisa menuyulnya bro. Cara nuyulnya sangat simpel sekali guys. Jadi di sini kalian tinggal, misalkan ini kalian udah daftar nih, link yang ada di deskripsi ya, gua udah sediain semuanya di deskripsi. Kalian daftar dulu, ini wajib banget untuk kalian semua guys. Karena apa? Karena ini udah ada yang landing ETH-nya guys, itu 0,1 ETH udah pada landing ya. Dan yes, sekarang caranya ketika kalian udah masuk seperti ini, kalian copy ininya nih, link ininya tuh. Untuk cara nuyulnya tuh kayak gini, salin yes. Setelah salin kalian keluar, kalian klik mode pesawat ya, ini cara nuyulnya kayak gini ya, klik mode pesawat. Nah sekarang matikan lagi mode pesawatnya. Oke, sinyal udah berganti, kita masuk ke browser yang lain ya, artinya kalian harus menggunakan browser yang lain seperti itu guys ya. Kalian pastikan di sini atau di browser yang lain selain yang kalian tadi buat. Nah lalu kalian pastikan tuh di atas sana, lalu klik mulai. Oke ya, ketika udah klik mulai, kalian tunggu guys, kalian tunggu sampai ada tulisan seperti ini ya. Nah ini berarti nuyulnya tuh mudah banget. Nah udah sampai kayak gini, kalian bisa join dengan cara memasukkan your name, yaitu nama kita. Misalkan gua contoh ya, contoh gua masukkan nama Jeffrey ya, dan gua masukkan email, sebentar guys. Oke, udah gua masukin email di sini, lalu kalian klik join crypto control. Yes, seperti itu ya. Nah sekarang kita udah klik join, kita akan menunggu guys. Oh, is invalid sign in ya. Kita akan ganti dengan akun Google. Oke, kita coba pakai akun Google guys. Di sini gua emailnya banyak banget guys. Di sini banyak banget gua email ini, email to you. Oke, kita akan coba pakai salah satu email punya gua guys. Setelah itu, wow, server error ya. Nah, kalau kalian masih error pakai Gmail atau pakai email login, kalian bisa klik yang tadi tuh yang FB nih, yang ini nih guys ya, bisa kalian menggunakan FB ya seperti itu. Kalau misalkan yang ini sama yang ini gagal, kalian bisa menggunakan FB seperti ini guys, dan otomatis ini akan menuju ke halaman login FB guys seperti itu ya. Oke, wait, gue login dulu pakai FB yang lain. Oke guys, sekarang gua lagi login menggunakan akun FB yang lainnya, dan sekarang ada tulisan lanjutkan sebagai, nah ya kita klik lanjutkan guys. Kalau ada notif seperti ini klik aja lanjutkan. Oke ya, sekarang memuat dan tunggu beberapa saat, otomatis akan masuk ke halaman si web ini ya guys. Nah misalkan lihat, jadi ini harus menggunakan mode desktop ya guys. Kalau kalian di Chrome tinggal pencet aja ini yang ujung ini, biasanya kalau Chrome itu sebelah sini guys. Kalau gue ini pakai browser Vivo, jadi ada di pengaturan lain ya seperti itu guys. Dan kita akan coba masuk ke mana ya, kita akan coba ke terminal. Oke, kita tunggu beberapa saat guys. Nah sini bisa kalian lihat ya. Nah oke guys, sekarang gua udah masih pakai akun yang tadi tapi udah ganti browser, dan di sini bisa kalian lihat ketika kalian menggunakan mode desktop ya, itu situs desktop tuh, kalian checklist di sebelah sini guys ya, kalian checklist supaya apa, supaya di sininya ada menu yang ada di atas seperti ini guys. Nah ini kalian klik referral ya untuk mengecek balance kalian. Dan di sini bisa kalian lihat ya, balance kalian ada di bawah sini guys ya, ada di bawah sini. You have 50 CCIO token ya kan.
Nah, bisa kalian lihat di sini. Jadi untuk pendaftar pertama itu hanya dapat 50 CCIO token, dan untuk preferalnya itu 500, guys. Bisa kalian lihat di sini ya, guys. 500 token CCIO untuk preferalnya. Jadi ketika kalian nuyul itu, kalian bisa dapat banyak banget, guys. Dan oke, sekarang kita akan cek akun utama. Tadi gua di akun utama udah ada 50 referral ya, hasil dari nuyul, dan juga gua share-share ke teman-teman yang lain, dan ini baru gua share di YouTube. Oke, guys, dan sekarang kita akan matikan dulu, guys, seperti biasa mode pesawatnya untuk cari aman ya, supaya masuk ke akun utamanya enggak terganggu. Oke, guys, sekarang kita akan masuk ke akun utama kita. Gua sekarang udah masuk di menu utama di sini ya. Kita akan refresh, kita tarik-tarik dulu. Kita refresh ya. Refresh browsernya. Ini tadi gua 50 user ya, referral punya gua. Oke, kita tunggu, guys. Ini jaringannya agak lemot ya kalau baru muncul. Oke, guys, sekarang gua udah merefreshnya, dan sekarang bertambah ya 52 user. Yang satu mungkin ada yang daftar, soalnya gua udah share di grup ini ya, grup official yang lain gitu kan. Dan sekarang gua udah dapat 52 user dan 33.800 token CCIO. Dan untuk cara withdrawnya, yes, mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu ya. Untuk cara withdrawnya, kalian bisa kontak admin atau menggunakan link yang udah gua sediakan di deskripsi, guys. Ketika kalian disuruh memasukkan username, kalian masukkan yang ini, guys. Nah, ya, bisa kalian lihat ya, masukkan yang itu. Oke, okay? Username, dan juga disuruh memasukkan wallet ETH kalian, wallet ETH dari AIM Token ya, guys. Seperti itu kurang lebihnya. Dan yes, cukup sekian berita hari ini, dan thank you bagi kalian yang udah pantengin terus channelnya Tuyul Online. See you next time, see you next my video, dan bye bye.